Aku nak sambung ni. Aku nak sambung ni. Aku dah kira dah anggur kan tu. Nak pergi, nak pergi lah. Biasa lepas akad nikah. Sah, sah, sah. Sah, sah. Help me help. Hi guys, welcome back to our channel. Okay guys, for the first time ever, kita akan react pada Big Bang. Big Bang ke GD? Tak, tapi ni GD lah. GD ni ahli Big Bang. Ni lagu solo dia, lagu yang paling famous dia kot aku rasa. Betul. Lagu ni aku duduk layan zaman SPM dulu ni. Eh, dah lama lah. Lama, lama tu. Lama lagu ni. Tak payah tanya. Malu aku nak beritahu. So, ni lah lagu GD, tajuk dia Crook. Cene, let's go. Cene sebut kali? Crook. Crook. Dia bukan crook. Bukan. Bukan. Okay, lagu ni macam memang famous lah. Pada K-pop fan, dia mesti akan tahu lah lagu GD ni. So, that's without wasting any time, let's go. GD. That's right. Let's go. Oh, GD, I miss you lah. Ni gangsta punya style ni. Ya, yeah, betul. Dia lagu ni apa sahaja memang hanya vibe sih. Kuat sikit tau. Rindu saya GD. Yeah, aku selalu dengar lagu ni tapi tak pernah tengok MV dia. Dulu dia ni famous lah eh. Dia antara K-pop idol yang paling famous juga lah. Dia macam tu sah. Antara lah. Dia macam trendsetter. Dia trendsetter. Dia lepas Super Junior. Dia bukan Super Junior. Haa, iyalah. Aku kan nak cakap dia Super Junior. Haa. Kalian second gen lah. Dia ni antara yang mantap. Dia punya style tu gangsta lah. Dia bad boy. Dia bad boy. Suara dia dulu. Unik gila. Kita try nyanyi tu aku dengan Azim. Sakit tekak. Kita buat air, kita buat. Kita buat, kita buat. Aku tak boleh. Join us, boleh eh? Tak buat sekarang. Tolong, kong. You wanna go? Yeah, tuan jadi mah. Don't wanna share. Shah. Oi, tak tahu diri. Kau nangisnya, pajak kena, kena isi, terjengah. Semua. Rasa macam Mr. Cue. Sengit pun. Lagu dia memang buat kita nak syok. Dia nak syok. Dia nak. Tapi tu lah, biar aku nyanyi, dia ingat Mr. Cue. Mr. Oh. Memang dua suara ini. Suara dia memang unik. Dia punk tu macam punk. Haa, nak kata punk pun ada. Pak kau rasa tidak. Masa aku nak boleh ikut. Dia dengan suara macam ni, dengan dia nyanyi lagi tempo laju macam ni. Memang dia style lah. Oh. Aku dari mamat tu, kenapa dia bagi temen John? Baik, naik pada muda tu. Stretching. Stretching. Sekali lagi. 1, 2, 3. Just show. Jadi mah. Batu lah. Sah. Itulah duduk kita bagi meja makan. Kena koja. Ajar bina. Sekali ya sah? Mas sekali, tak ada sakit lah kau tu. Sah. Oi, memang hype lah lagu ni, memang hype lah. Macam hangover ni. Itulah pasal. Ui, aku nak sambung ni. Aku rasa ni. Aku dah kira dah anggur kan tu. Nak pergi lah. Macam lepas akad nikah. Sah.
Tak, lagu ni dia punya subtitle dia bukan English. So macam tak faham kan lagu dia. Itu yang kita jadi cening guys. Tak ada, faham tak ada English kan? Tak ada benda untuk difahamkan. Belum. Itu je yang bising saya tu je. On or off? Oh, macam tu. Dia berjuai. Dia macam. Dia gangster ni, dia awet memang macam something. Dia sama yeah. Dia gangster punya style. Tapi kalau kau perasan kan, Big Bang ni lagu memang dia banyak dia banyak fit dengan orang putih Hindu lah. Tak nak tengok apa-apa yang sedap. Oh, style tu yang tadi. Ya. Dia mantap lah. Aku dengar beat drum tu. Ready? Bayang kalau dia buat live lagu ni macam mana. Nanti kita tengok. Nanti kita akan tengok. Aku bila tengok ni, aku tak ingat yang Joker yang TikTok tu. Sampai KO Mamat ni. Bitam. Okay. Kau bagi je bitam. Kalau Syah pun KO ni. Betul, aku akan KO. So, one and jump. Memang bitam memang. Dah high ke? Hai. Ni antara lagu-lagu yang boleh buat kita hai lah. No need wait to hai. Tengok lagu ni pun dah hai dah. Jauh dah hai ni ah. Dah memang mantap ah. Dah nampak bulan belum? Oh, putih mata tu. Tidur ke tu? Tidur. Oh, tidur. Macam nak tunjuk bulan di kepala ni. Jangan nak tunjuk bulan di kepala. Bulan di kepala jangan disebut. Sebab dia pakai ni. Alright guys, so kita memang tak boleh cakap banyak. Kita memang dah had lah dengan lagu Crook G-Dragon ni. And kalau korang rasa kita ni patut react lagi banyak Big Bang, korang komen je down below. Patut tak kita react lagi banyak Big Bang? Sebab Big Bang lagu dia banyak yang famous. Aku pun banyak je aku dengar lagu Big Bang. And one of the favorite aku lagu GD ni lah. Kalau ada memang aku nak tengok lagi lah. Nak tengok lagi lah. Itu memang vibe Fifi lah lagu ni. Baiklah Fifi. So yeah. Kepala aku masih head banging. Aku duduk soh-soh gini.
Follow aku. Sorry eh. Okay lah, if you guys enjoy this video, don't forget to like and subscribe. Turn on the notification bell so you guys won't miss our videos in the future. That's it for vocation. See you guys in next videos.